Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Nabiyyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketua panitia yang saya hormati, ketua yayasan yang barusan menyampaikan, MC yang subhanallah pembacaan yang tadi indah sekali dan semuanya. Namun sedikit saya minta tolong nih, jangan ditulis profesor dong. Kepanjangan ya. Haikal aja udah cukup. Jangan disebut yang lain, cukup Haikal. Ya. Yeah. Bilang gitu, Haikal gitu bilang. Haikal gitu bilang. Kurang ajar lo enggak bilang ustaz. Haikal doang manggilnya, ustaz Haikal gitu ngapa? Manggilnya kurang Haikal doang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya singkat. Mohon maaf yang beribu-ribu maaf karena hari ini mana yang dari Cilitan mana? An-Nasiriyah mana? An-Nasiriyah angkat tangan. An-Nasiriyah. Mana dia An-Nasiriyah? Hadir katanya dari pagi tadi. Dari sini insyaallah ke An-Nasiriyah dulu. Ntar sampai dengan 11:30 di sana. Jadi mulai 10:30 di An-Nasiriyah sampai 11:30. Ntar dari 11:30 di Pasar Minggu. Masya Allah. Ntar berangkat ke Serpong, Banten sampai Lengkong. Jadi minta maaf bagi-bagi waktu dikit ya. Bagi-bagi waktu dikit ya. Tuh jamaah udah ikhlas. Panitia yang gak ikhlas. Baik, hari ini kita bicara soal menghidupkan sunnah Nabi untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Sekarang saya mau tanya, syafaat apa? Syafaat apa? Syafaat adalah pertolongan. Syafaat adalah pertolongan. Gak boleh sama. Syafaat adalah bukan syafaat adalah enggak boleh sama. Syafaat adalah enggak boleh sama. Subhanallah. Syafaat adalah enggak boleh sama. Ibu-ibu mah sama aja. Syafaat adalah enggak boleh sama. Badr lo. Syafaat adalah bantuan. Syafaat adalah petunjuk. Syafaat adalah ya Allah, pertolongan lagi. Syafaat adalah petunjuk lagi. Syafaat adalah wah lama nih kayaknya nih. Lama kayaknya nih. Kalau lempeng jawabannya bener-bener nih. Ini kayaknya lama akhirnya nih. Allahu Akbar. Baik. Saudara sekalian, tolong simpulkan sendiri apa itu sholawat. Apa itu syafaat? Ya, apa itu syafaat? Tolong simpulkan sendiri. Saya mau cerita tentang syafaat. Ntar simpulkan sendiri apa itu syafaat. Ya, mau tahu artinya? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Di situ ada kata-kata syafaat. Man dzallazi yashfa'u indahu illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Itu di situ kalimatnya, ya. Baik. Segolongan umat sekarang. Lihat kemari. Lihat saya. Sekarang sedang terjadi di mana sekelompok umat sedang mencari syafaat. Siapa mereka? Mereka yang telah wafat dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai yang kemarin wafat. Sampai yang tadi. Sampai yang barusan. Tuh, ada yang lagi yang wafat. Tuh,
ama yang lagi yang wafat. Ya, satu hari 7.000-an orang mati di Jakarta. Saudara, hari ini mereka sedang minta syafaat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang panjang sekali hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, beliau bercerita bahwa umat dari zaman Nabi Adam itu di alam barzah. Tahu alam barzah? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Masya Allah. Air azikra, air yang didoain sama Ustaz Arifin Ilham, masya Allah. 2 botol, alhamdulillah. Ntar bawa pulang ya, sekardus gitu. Ade, alhamdulillah, sekardus. Catat panitia, sekardus bawa pulang. Saudara, syafaat itu dulu kita pahamin dulu sebentar, ntar baru masuk materi. Sekarang ini dalam hadis Nabi SAW, sekelompok umat sedang jalan, mereka lari, mereka berkumpul. Sekarang aneh bilang, kapan? Saat ini di alam barzah, mereka sedang minta syafaat, mereka lari kepada Nabi Adam alaihissalam. Kepada siapa Bu? Kayaknya Ibu ngantuk nih, gue samperin ah. Ngantuk Nek? Enggak ya Nek, dengerin ya Nek. Subhanallah. Kaki paling pating melonjor begini. Matanya riep pegel. Iya pegel bentar lagi. Yang duduk aja pegel. Iya. Iya Pak. Iya Bu. Apaan? Apaan? Syafaat. Mereka sedang datang kepada Nabi Adam. Mereka minta syafaat kepada Nabi Adam. Mereka berkata, wahai Adam, bagaimana nasib kami ini? Udah berapa juta tahun kami menunggu hisab, kami menunggu perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba tuh. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Adam. Nabi Adam berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku, jangan kepada saya," kata Nabi Adam, "jangan kepada saya. Saya tidak bisa memberi syafaat kepada kalian." Datang kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya pernah melanggar firman Allah. Saya pernah memakan buah yang Allah larang. Saya enggak bisa ngasih syafaat. Pergi, 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 kata Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, tidak bisa memberikan syafaat. Lari, 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 pergi, pergi. Kalian pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia Khalilullah, mungkin dia bisa memberikan syafaat. Memberikan apa, Nek? Yang syafaat. Subhanallah. Nenek-nenek tahu syafaat. Lu anak muda enggak tahu syafaat. Mati lu. Akhirnya mereka lari. Kapan? Sekarang. Kapan? Kapan? Sekarang sedang terjadi. Mereka lari kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Adam berkata, lari, pergi, pergi. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Dia Al-Khalil. Dia kekasih Al-Khalil. Datang. Mereka lari kepada Nabi Ibrahim. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Nabi Ibrahim. Pinter lo, subhanallah. Pinter lo. Hebat. Udah kawin belum? Gak pinter. Orang keren begini, muda begini, belum kawin, gak pinter namanya. Gak kepake tuh namanya. Betul? 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 Yang diem aja jomblo, betul? Yang diem aja jomblo, betul? Mereka lari kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nafsi, nafsi, diriku, 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 saya enggak bisa ngasih syafaat. Pergi, pergi. Larilah kalian kepada Nabi Musa. Saya pernah berbohong di muka bumi. Saya enggak bisa memberi syafaat kepada kalian. Nabi Ibrahim, Pak Ibrahim, bisa memberikan syafaat? Subhanallah. Nabi Ibrahim enggak bisa ngasih syafaat. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam.
Larilah kalian kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapa tahu Nabi Musa bisa memberikan syafaat karena dia kalamullah. Maka sekelompok umat itu kapan? Sekarang. Kapan? Kapan? Mereka sedang lari kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena Musa kalamullah. Mereka lari, ya Musa, tolong bantu saya. Mereka lari, 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 lari kepada Nabi Musa. Ya Musa. Mana Nabi Musanya? Ya Musa katanya. Minta kepada Allah, bagaimana nasib kita ini, kata mereka. Udah berapa ribu tahun kita terombang ambing seperti ini. Minta dong kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Nafsi-nafsi diriku. Sama sebagaimana yang mereka semua katakan. Tuhanku hari ini sedang marah. Yang belum pernah marah sebelumnya, kata Nabi Musa. Hari ini Tuhanku marah. Yang belum pernah marah sebelumnya. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Pergi. Larilah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Saya tidak bisa memberi syafaat karena saya di dunia pernah membunuh. Betul? Betul? Kapan Nabi Musa membunuh? Tahun berapa? Tahun berapa? Tapi tahu Nabi Musa cerita membunuh tahu? Maaf, maaf, ada airnya. Maaf. Tahu enggak? Tahu tidak? Zaman Bani Israel yang digampar sama Nabi Musa enggak sengaja mati. Tahu ya? Karena itulah Nabi Musa tidak bisa memberi syafaat. Nabi Musa tidak bisa memberi syafaat. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Larilah kalian kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia adalah kalamullah. Dia mungkin bisa memberi syafaat buat kalian. Maka sekelompok umat ini lari kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka berkata, ya Nabi Allah Isa, berikan, minta dong kepada Allah, bagaimana nasib kita ini? Udah berapa juta tahun di sini? Tolong dong, jangan terombang-ambingkan kita. Apa kata Nabi Isa? Sama, Tuhanku hari ini marah yang belum pernah marah sebelumnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergi, pergi. Aku tidak bisa memberi syafaat buat kalian. Kenapa? Karena umatku menuhankan aku. Aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ceritanya? Larilah kalian kepada kekasihnya. Larilah kalian kepada kesayangannya. Larilah kalian kepada satu-satunya manusia yang paling dicintai, yang paling disayangi, bahkan dihormati, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma. Mereka lari kepada Nabi kita Muhammad. Dan apa yang terjadi ketika mereka lari kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngomong a i u ba bi bu, enggak ngomong apapun. Nabi Muhammad cuma sujud kepada Allah sampai terdengar suara dari langit dan berkata, "Ya ayuhan nabi, irfa ra'saka." Wahai nabi, angkat kepalamu, ud'uni, minta, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Tuh. Nabi hanya berkata, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Allah sudah memahami maksud Nabi. Lalu Allah panggil malaikat Israfil, peniup seruling sangkakala. Dipanggil oleh Allah, kiamatin sekarang, tiup.
tiup serulingmu dan kiamatlah semua sudah dan bereslah mereka semua. Semua tergantung daripada seolah-olah kiamat menunggu restu dari Nabi kita tercinta, Nabi kita Muhammad. Sallu ala Muhammad. Itu syafaat. Itu syafaat. Nabi Muhammad sujud, Allah sudah memahami, langsung dipanggil Israfil dan ditiupkan seruling sangkakala. Bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya cerita ini 100% hadis Nabi sahih. Bukhari, Muslim, Sunan Bukhari, Sunan Muslim, Tirmizi dan sebagainya. Cuma saya bahasanya begitu. Enggak bacain lagi, kalau bacain kitab kelar waktunya, apalagi cuman saya bicara 30 menit. Udah berapa menit? Jam berapa? Oh baik, billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Udah kelar waktunya habis, bagaimana coba? Ya. Baik. Di akhir penghujung yang saya mau sampaikan, beneran ini habis waktunya. Nabi kita Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkanlah. Bayangkan saudara, seolah-olah kiamat menunggu restu Nabi. Bayangkan saudaraku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditiupkanlah seruling sangkakala dan hancurlah alam semesta. Dan ini ternyata maksud daripada sebuah hadis qudsi yang disabda, yang difirmankan oleh Allah, laulaka 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 ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau ya Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Subhanallah. Coba lihat itu. Betapa sayang dan cintanya Nabi kita Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad belum cukup sampai di sana. Belum cukup sampai di sana, saudaraku. Cerita saya belum selesai. Waktu berlanjut, selesailah semuanya dan Allah kiamatkan semua bumi semesta dan akhirnya rata semua bumi dengan tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Rata semuanya illa wa illa, kecuali kemudian Allah panggil malaikat Jibril dan Mikail. Dua malaikat yang pertama dibangkitkan. Lalu apa Allah katakan? Apa yang Allah katakan kepada malaikat Jibril dan Mikail? Ya Jibril, ya Mikail, jemput, jemput kekasihku, ambil, ambil ruhnya yang suci. Subhanallah. Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Allah? Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Allah? Sallu ala Muhammad. Maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail mencari-cari dan akhirnya enggak ketemu, dan dia kembali kepada Allah dan Allah memberikan isyarat untuk mengunjungi kota Madinah di mana mayat Rasulullah, di mana jasad Rasulullah yang tidak pernah dimakan tanah, yang tidak pernah dimakan binatang, yang suci murni sampai dengan sekarang. Ada air yang sudah dibuka, itu aja dulu. Nah, sayang. Yang suci itu akhirnya dijemput, dijemput oleh malaikat dan kemudian Nabi kita Muhammad seperti orang yang dibangunkan dari tidurnya. Nabi Muhammad seperti orang kucek-kucek mata, seperti orang bangun tidur, kucek-kucek mata dan berkata, karena beliau pertama kali dibangkitkan. Nih dengerin, apa syafaat? Ambil pengertian sendiri, dengerin. Seperti orang bangun tidur, Nabi kucek-kucek mata dan Nabi bangun dari tidur panjangnya.
karena yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dibangunin, Nabi bertanya, ayyu yaumin haza ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Diabadikan jawaban malaikat Jibril itu dalam surat Yasin. Jibril berkata, haza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Diabadikan dalam surat Yasin, itulah jawaban malaikat Jibril. Ini hari yang dijanjikan ya Rasulullah. Ini hari kiamat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hah? Hah? Hari kiamat? Di mana kau taruh? Di mana istriku? Di mana anakku? Di mana yang enggak. Nabi begitu dibangunkan, Nabi hanya berkata, "Hah? Haza ma wa'ada Rahman, sadaqta ya Rasulullah. Aina tarakta ummati?" Subhanallah. Ini hari kiamat. Betul ya Rasulullah. Aina tarakta ummati? Di mana kau taruh umatku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman masih hidup, Nabi ditawarin macam-macam, enggak, yang penting umat. Dari zaman wafat, Nabi udah dibangkit, udah diwafatkan dengan surga Firdaus, enggak. Aina tarakta ummati? Di mana kau taruh umatku? Rasulullah mengatakan, aina tarakta ummati? Di mana kau taruh umatku? Ini yang namanya syafaat. Ini yang namanya, ulangi, ini yang namanya, yang keras, ini yang namanya syafaat. Jadi paham dengan materi, jadi bertambah ilmu, saudara. Oh, itu syafaat. Apa artinya? Terjemahin sendiri. Saya belum selesai cerita syafaat. Enggak ada ya Rasulullah, engkau manusia pertama yang dibangkitkan Allah, engkau manusia pertama. Enggak ada lagi yang lain. Lalu bagaimana? Yuk, telah berbaris bidadari-bidadari surga dari pintu dunia sampai ke pintu langit, berbaris untuk menanti kedatangan ruhmu yang suci. Masuk ya Rasulullah, masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Ini Firdaus. Jangankan masuk, sebelah kaki aja Nabi Muhammad tidak injak. Coba. Ini Firdaus ya Rasulullah. Kagak. Nabi separuh kaki aja kagak. Nabi enggak mau masuk. Apa kata Rasulullah? Aina tarakta ummati? Di mana kau taruh umatku? Mereka sedang dihisap ya Rasulullah. Lagi Nabi Muhammad cari. Hei, dengarkan ini. Al yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak berguna lagi pasangan-pasangan antum, hari enggak berguna lagi anak-anak antum, hari enggak berguna lagi partai-partai lo, hari enggak berguna lagi, semuanya enggak berguna. Hari satu-satunya yang hanya berguna yang kita nanti, syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biar paham saudara. Kita berbangsa dan bernegara, betul kita harus cinta NKRI, setuju? Cinta NKRI, setuju? NKRI harga mati, setuju? Koma. Jangan titik. NKRI harga mati, Al-Quran harga mati, hadis Nabi harga mati, cinta sahabat harga mati, hormati ulama harga mati. Karena entar ketika di lubang kubur, Allah bertanya, man robuka? NKRI harga mati, digampar lu malaikat. Betul. NKRI harga mati, tepat, setuju untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi koma dong. NKRI harga mati, Al-Quran harga mati, hadis Nabi harga mati, cinta sahabat harga mati, cinta ulama harga mati. Kalau enggak, lu yang mati. Betul?
di lubang kubur ditanya sama malaikat, man robuka, NKRI harga mati, gelepak, gelepok, gelepak, gelepok. Betul? Hati-hati, kehidupan dunia dan akhirat harus bisa berjalan berdampingan. Kalau cuma RKNI harga mati, gak cukup untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Catat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi paling sibuk, Nabi mencari umatnya. Mana umatnya? Mana umat Rasulullah? Mana umat Rasulullah? Nabi cari, mana umat Rasulullah? Mana umat Rasulullah? Enggak ada yang angkat tangan, mana umat Rasulullah? Enggak ada yang angkat tangan, mana umat Rasulullah? Mana dia umat Rasulullah? Rasulullah ambil. Umatku ambil. Umatku ambil, ambil, ambil. Sini 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 kumpul, sini sini kumpul. Istrimu bisa begitu? Istrimu bisa? Suamimu bisa begitu? Suamimu bisa? Anakmu bisa? Demi Allah, hanya beliau yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat, saudara. Dikumpulkan. Kumpul, 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 kumpul. Dikumpulkan. Coba, kalau lo gak cinta Nabi, kalau lo gak hidupkan sunnah-sunnah Nabi, kenal Nabi sama lo. Kenal Nabi sama lo. Dikumpulkan oleh Rasulullah. Rasulullah sujud di arasnya Allah. Sebuah sujud yang lama sekali enggak bangun-bangun sampai terdengar lagi, angkat kepalamu, minta ya Allah, minta ya Rasulullah, minta apa yang kau inginkan. Ya Allah, dia umatku haus, mereka kehausan, mereka kekeringan, haus sekali, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Allah berjanji langsung, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, Allah langsung berikan telaga Kausar. Apa namanya? Telaga Kausar, apa namanya? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada enggak? Inna a'tainaka. Itu maknanya. Al-Kausar nama sebuah telaga. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, telaga Kausar yang diberikan Allah itu punya gayung. Punya apa? Bukan nenek gayung, gayung doang. Nenek gayung. Punya apa? Gayung. Gayungnya sebanyak umatnya. Dan sekali minum, ausnya selesai dan tidak aus lagi selama-lamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ada yang punya telaga Kausar selain Nabi kita? Itulah syafaat. Jadi syafaat apa? Jadi syafaat itu apa? Belum jawab juga. Kalau benar selesai nih, billahi taufik wal hidayah. Kalau enggak benar lanjut lagi dong. Masa enggak ini coba. Lagi. Lanjut. Begitu kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, udah selesai. Ini Firdaus. Ini Firdaus ya Rasulullah. Ini Firdaus banyak taman. Ini Firdaus ya Rasulullah. Silakan masuk." Kagak. Nabi enggak masuk sekalipun, satu kaki pun Nabi enggak injak. Nabi berdiri di luar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Di mana sekarang mereka? Aina tarakta umati?" Mereka sedang ada dalam perhitungan Allah. Coba. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlari, berlari di depan jembatan Siratal Mustaqim. Depan apa, Bu? Depan apa, Bu? Nabi Muhammad lari sampai di mana, Bu? Bu? Bu, 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 sampai di mana lari? Nabi Muhammad di mana lari? Di mana? Di mana? Pacuan kuda. Di mana? Nabi Muhammad lari sampai ke mana? Sampai di depan jembatan Siratal Mustaqim. Nabi Muhammad angkat tangan. Kalau ada umatnya lagi jalan, Nabi Muhammad langsung angkat tangan. Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Selamat. 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 Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Nabi lihat dari ujung jauh. Ada yang jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Nabi Muhammad nangis. Ya Rasulullah, ini surgamu, ini Firdaus ya Rasulullah. Kagak.
Enggak, kata Rasulullah. Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud lagi sampai kemudian terdengar, angkat kepalamu ya ayuhan nabi. Angkat kepalamu ya ayuhan nabi. Apa yang kau minta? Ya Allah, saya lihat umatku pada jatuh sebagian. Siapa yang jatuh? Angkat tangan. Siapa yang jatuh? Angkat tangan. Siapa yang jatuh? Angkat tangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah izinkan. Ya Rasulullah, demi kemuliaanku, kata Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, turun, ambil dalam api neraka di mana ada umatmu yang jatuh tadi, yang punya seberat biji kurma daripada iman. Rasulullah masuk ke dalam. Coba, ya Rasulullah, ini Firdaus, ini surgamu? Kagak. Aina tarokta ummati, di mana kau taruh umatku? Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini sorga di depan mata. Nabi Muhammad masih enggak mau. Nabi Muhammad, nabi kita tercinta, masih jalan dan lari masuk ke dalam api neraka mencari umatnya, mana umatnya, mana bukan. Dan ketemu, umatku, ambil lagi. Ini umatku, ambil lagi. Ini umatku, ambil. Semua berada di belakang Nabi. Nabi terobos api neraka. Demi Allah, Nabi tak tersentuh sedikit pun. Ya nar, kuni bardan wasalaman. Selamat itu. Gak ada Nabi sejuk di hari dia di dalam api neraka itu. Dikumpulkan semua umatnya. Dan masuk bersama Nabi SAW. Umatnya memeluk Nabi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Memeluk Nabi. Mencium tangan Nabi. Mencium wajah Nabi. Dipeluk. Kenapa? Diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dallazi yasfa'u illa. Man dallazi yasfa'u. Ya, lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Selamat akhirnya. Nabi angkat lagi yang seberat biji sawi dari iman. Nabi angkat lagi yang sebesar zarah dari iman. Sampai terakhir Nabi sujud dengan sujud yang lama sekali. Sampai Allah firmankan, apalagi ya Rasulullah, semua sudah aku penuhi. Ya Allah. Ya Allah, kata Nabi. Selamatkan umatku. Innaka la tukhliful mi'ad. Selamatkan ya Allah. Allah berjanji, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku akan keluarkan dari dalam neraka siapa-siapa di antara umatmu yang pernah bahkan cuma sekali menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita perbaharui iman kita. Kita jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Kita perbaharui. Ikutin saya. La ilaha illallah. Mari yang keras. La ilaha illallah. Angkat suaramu. Sampai bergetar hatimu. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Itulah yang namanya syafaat. Jadi syafaat itu apa? Iya. Masyaallah, betul. Kasih hadiah. Apa ya? Tisu.
Syafaat jadi apa? Tengah. Betul. Syafaat apa? Betul. Syafaat apa? Betul. Syafaat apa? Betul. Syafaat apa? Betul. Lu belum jawab juga udah betul. Udah paham syafaat? Udah paham? Lalu bagaimana dapatnya? Nah ini bagian kedua. Tapi waktu udah habis. Billahi taufik wal hidayah. Mana yang dari Cilitan tadi? Sabar sebentar. Mana yang dari Cilitan? Jambul, 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 jambul. Jambul, jambul, jambul. Antum yang dari Jambul? Iya. Udah siap? Iya udah hidupin mobil. Turun ke jalan langsung. Mana Pak Kadir? Disiapin aja semua biar turun langsung jalan. Terakhir. Terakhir. Itu kan syafaat. Mau gak dapat begitu? Mau tidak dapat begitu? Yang keras mau tidak? Sesuai dengan judulnya. Mana dengan judulnya? Hidupkan sunnah untuk meraih syafaat Rasulullah. Ini. Ya, maka sekarang jalan satu-satunya untuk mendapatkan syafaat yang tadi saya ceritakan, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian menjaga warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa coba warisan Nabi? Ada empat. Ada berapa? Ada berapa? Nomor satu. Apa itu? Al-Quran. Nomor satu apa? Nomor dua apa? Menjaga hadis Nabi. Satu dulu Al-Quran. Ya. Taraktu fikum amraini. Lan tadillu ma tamasaktum bihima kitabullah wa sunnatan Nabi. Quran. Satu. Jadi, kalau Quran kita dihina, marah enggak? Quran kita dihina, marah tidak? Hei! Marah tidak? Hati-hati lu gak marah. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada adanya orang, apalagi pejabat, yang menghina Al-Quran. Tidak ada lagi kata-kata yang paling busuk daripada kata-kata jangan mau dibohongin sama Al-Maidah 51. Tidak ada lagi kemungkaran yang lebih besar daripada orang yang berkata ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Sekarang kemana lo? Kemana sekarang? Nyungsep lo. Alhamdulillah. Sebentar lagi makin nyungsep. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan coba-coba untuk mencela Al-Quran, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau perlu nyawa taruhannya. Setiap ada orang yang mencela Al-Quran. Siapa tuh? Komikus-komikus kepala yang mencoba menghina Islam. Turun lo kemari. Subhanallah. Ini kalau enggak ditahan, kapan fatwa jihad ini keluar? Kapan fatwa jihad keluar? Orang-orang yang demikian ini coba-coba mencela Al-Quran, coba-coba menghina Al-Quran. Innalillahi. Kita enggak marah ketika si PA. Tahu PA? Tahu enggak si PA? Penista agama. PA. Tahu? Kita enggak marah ketika dia jadi gubernur. Kita enggak marah. Silahkan jadi gubernur dengan cara yang benar. Hitung. Lu menang. Enggak apa-apa. Konstitusi telah menetapkan demikian. Tapi ketika lu coba-coba celah Al-Quran, lu atau gue yang mati. Betul? Akhirnya kita minta kepada pemerintah, karena kita berada dalam hukum Pancasila, karena kita berada dalam hukum NKRI, kita minta yang benar. Hei, tolong penegak aparat hukum, tahan dong. Tahan dong. Enak aja orang mencela Al-Quran enggak ditahan. Ini menista agama. Tahan. Enggak. Katanya kalau buat menahan harus izin presiden. Oh, begitu romannya. Kumpul, kita kumpul. Salah satunya yang catatan sejarah, kita kumpul di ruangan ini bersama Ustadz Arifin Ilham. Betul? Kita kumpul di mari pada waktu itu. Bagaimana ini? Turun. Kita mesti turunkan itu. Dia telah menghina Al-Quran.
setelah kita memiting beberapa kali di Petamburan, di rumah Habibuna, imam besar umat Islam, Habib Rizik Syihab. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Habibuna imamuna Habib Rizik Syihab, biarlah Allah karim yu'la darajatahu fil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhalin. Amin. Beliau, imam besar umat Islam, akhirnya berkumpul, yuk kita turun, kita turun pada tanggal 14 bulan Oktober. Mau ngapain? Membela, menghidupkan sunnah yang paling utama, yaitu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Kita enggak benci Cina, silahkan bisnis di sini, silahkan usaha di sini, silahkan berdagang di sini, silahkan jadi konglomerat di sini, tapi lu jangan ganggu Islam, lu jangan ganggu Quran. Kumpul kita semua. Begitu kumpul, apa yang terjadi? Kita minta, wahai pemerintah, tolong dong tangkep dong. Orang ini menghina Al-Quran. Kita gak bisa hidup, gak bisa tenang, gak bisa tidur. Kecuali orang ini ditangkep karena menghina Quran. Kalau lu gak tangkep, gue yang tangkep. Dialog gak diterima, dialog. Laporan gak diterima, laporan gak diterima. Oh, enggak diterima, kita kasih waktu 2 minggu. Kalau enggak terima, kita turun lagi. Akhirnya kita rapat lagi. Bukan karena benci seseorang, tapi karena ada orang yang menghina Al-Quran, diam petang-tang, peteng-teng, tak tersentuh oleh hukum. Kita turun lagi dalam aksi bela Islam kedua yang dikenal dengan 4/11, tanggal 4 bulan November, saudara. Ini biar paham. Turun kita. Kita mau dialog, gak diterima, sambutannya malah peluru, gas air mata. Sambutannya gas air mata. Ustaz Arifin Ilham sampai kena, sampai dibawa ke rumah sakit. Iya. Yeah. Syekh Ali Jabir kena, masuk rumah sakit. Total 300 umat yang kena dan 1 mati di tempat, saudara. Oh, karena udah mati, kita tadinya mau damai, tidak ada kata damai sebelum yang mati terbalas, saudara. Akhirnya kita coba-coba lagi. Habib Rizik didatengin. Tolak-tolak lagi. Habib Rizik didatengin. Ditawarin duit. Ditawarin duit, saudara. Saya buka angkanya. Ditawarin duit 2 triliun. Untuk jangan turun aksi lagi, saudara. 2 triliun. Habib bilang, la ilaha illallah, karena begini, saya gak bela Islam. Tidak ada ceritanya, saudara. Habib Rizik ditawarin 2 triliun. Apa beliau bilang? Demi Allah, jangankan 2 triliun, 1000 triliun kau taruh di depan sini untuk stop dalam bela Islam, tidak akan aku tinggalkan, kata beliau. Takbir! Takbir! Belum cukup tawarannya demikian, belum cukup tawarannya begitu, beliau akhirnya diapain? Ditawarin lagi yang luar biasa, orangnya lain lagi. Habib, luar biasa Habib, katanya. Habib kan mau bangun pesantren. Kita kasih tanah 100 hektar yang sekarang beliau miliki, 30 hektar ditambah lagi 70 hektar, langsung sertifikat hak milik 100 hektar, Habib. Dan bukan cuma itu, sekalian kita bangunin dengan pesantren-pesantrennya. Enak gak tuh? Enak tidak? Syaratnya satu, jangan lanjutkan bela Islam. Apa kata dia? Jangankan 100 hektar, seluruh Indonesia sekalipun tidak akan bisa disetop aksi bela Islam. Kita rapat lagi di sini, rapat lagi di Petamburan, rapat lagi di Tebet. Kita rapat. Bagaimana? Terus lanjutkan sampai sang penista agama ditangkap, saudara. Akhirnya
Setelah tawaran-tawaran itu selesai, mulai adanya kriminalisasi, mulai adanya teror. Habib tempatnya ditembak, latihan perang-perangan, rumahnya ditembak, persis dekat tempat sujudnya ditembak di kamarnya dari luar. Enggak takut saudara? Demi Allah, Allah yang menjaga. Oh, belum cukup sampai di sana, teror demi teror, beberapa kantor FPI dibom. Wallah alam siapa yang bom. Ini namanya teror. Sampai kegiatan yang puncaknya di Cawang, ada mobil berisi bensin penuh dengan bom, dua bom di sana. Alhamdulillah enggak meledak saudara. Menyusutkan beliau? Tidak, lanjut terus. Aksi bela Islam yang ketiga itu yang terkenal dengan 212 saudara. Belum cukup sampai di sana, karena itu tawaran-tawaran gak mempan, mulai dikriminalisasi. Habib Selaman sama seorang anggota FPI difoto, viral, dituliskan Habib sodomi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak mental viralnya, gak sampai viralnya. Cari lagi kekurangannya, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Ketemu, ada lagi. Habib sedang jalan-jalan dengan 7 orang wanita. 6 wanita ya, yang 7 megang foto. 6 orang wanita. Di Facebook, Twitter, Instagram disebar kemana-mana. Dengan kata-kata, Habib istrinya 6. Nggak dijawab, biarin aja. Ternyata semua anaknya. Habib istrinya 1, anaknya 7. 7-7-nya perempuan. Lagi jalan dibilang, habis lagi, gak nempel. Belum cukup, akhirnya dipantau ceramahnya. Habib ngomong apa coba? Ini jenderal, tapi pemikirannya seperti Hansip. Hansip lapor, marah. Dilaporin, sidang, lolos. Lanjut, Habib masih terus difitnah. Besokannya bilang Pancasila, ketuhanan yang paling bawah, lapor lagi, sidang lagi, lolos lagi. Belum selesai, terus kriminalisasi. Dikatakan lagi Habib menghina negara dengan menyatakan uang ada gambar palu arit. Sidang lagi, tuntut lagi, lolos lagi. Terakhir ada 2 orang yang biadab, namanya Philip Wong dan Pak Naheri. 2 orang ini kemudian merekayasa cat mesum antara Habib Rizik dengan Firza Husin. Ini 2 orang ini, 2 orang ini biang kerok. Kok bisa? Ya elah saudara, ini mah pelajaran semester 1 anak TI. Anak teknik informatika juga tahu ini. Cuman disebar ke cloud, jeber. Lalu buzzernya ambil, dep, hapus. Yang buzzer ini sebarin lagi ke bawah, viral. Viral, itu kerjaan anak tahun pertama. Jurusan teknik informatika, anak tolol juga bisa begini, saudara. Tinggal dilihat siapa yang keluarkan IP address-nya. Dari mana dikeluarin, jam berapa, hari apa, dari handphone siapa. Ini urusan sepele. Aksi 212 tak terbendung. 7.600.000 orang dari sini. Dari Azikra berapa orang? Berapa bis dari Azikra? Hah? Ustadz Arifin Ilham turun, semua ulama turun. Kenapa? Ini ada orang yang menghina Al-Quran. Akhirnya atas izin Allah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Habib dan kita semua bersyukur. Dikeluarin cat. Sampai sekarang gak bisa balik ke Indonesia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tak mungkin beliau kembali, saudara. Ini dia persoalannya. Ini baru satu ana cerita. Ini bukan urusan menjaga Habib, ini menjaga Al-Quran yang kebetulan dimotori, dipimpin, diimami oleh Al-Habib Rizik Syihab. Saudara sekalian dimuliakan Allah, begitu cara kita menjaga dan menghormati ulama. Yang kedua, sunnah Nabi yang dijaga. Yang ketiga, sahabat Rasulullah yang dijaga. Maka itu
Ustadz Arifin Ilham dengan tegas berkata, kami cinta damai. Ya, ketika kaum Syiah, Syiah, ada enggak di sini Syiah? Ada enggak? Ada. Ada nyamar lo, gue tahu. Makanya tadi gue jalan ke belakang, enggak asing muka lo buat gue. Jangan nyamar, maju kemari kalau berani. Macem-macem aja. Jadi menjaga Al-Qur'an sekaligus menjaga hadis Nabi. Yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah. Karena warisan Nabi, sunnah Nabi, pertama Al-Quran, kedua sunnah Nabi, hadis. Yang ketiga, alaikum bisunnati wa sunnatan khulafaur rasidin. Wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasidin. Jadi kita marah enggak kalau ada yang ngatain Abu Bakar Siddiq? Marah tidak? Kita marah tidak kalau ada yang mencaci Umar bin Khattab? Marah. Dan yang terakhir, al ulama warasatul ulama pewaris Nabi. Itu empat wasiat Nabi yang mesti kita jaga. Siapa ulama pewaris Nabi? Ulama yang berjuang dan mengikuti jejak langkah Nabi. Dan la yakhaf illallah, yang gak takut kepada apapun selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Ustaz Arifin Ilham diganggu, lu marah gak? Marah tidak? Itu namanya jaga ulama. Kalau Habib Rizik Shihab diganggu, lu marah gak? Marah tidak? Itu namanya jaga ulama. Kalau Ustaz Bakhtiar Nasir diganggu, lu marah gak? Marah tidak? Itu namanya jaga ulama. Ini yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Kita jaga semuanya. Tetapi apabila perjuangan dihentikan, ini yang kita takutkan, saudara. Kenapa enggak pulang? Karena ada ancaman buat beliau. Beliau kepengen pulang. Ini saya baru saja ketemu beliau nih di Mekah kemarin. Beliau kepengen pulang, tapi justru kita-kita yang dekat dengan beliau menyarankan, Habib jangan pulang dulu. Kenapa? Demi persatuan, demi kesatuan, demi NKRI, jangan pulang dulu. Emang kenapa kalau pulang? Kalau beliau pulang dan wafat, kira-kira apa yang terjadi? Apa kita bisa tinggal diam? Apa orang-orang FPI bisa tinggal diam? Apa kita semua bisa tinggal diam? Dan kita akan cari siapa pembunuhnya. Akhirnya pecah ke perang antara saudara, betul? Tumpah darah sesama muslim, betul? Bahkan kemungkinan perang terjadi antara orang kita dengan orang-orang keturunan tertentu, betul? Apabila terjadi kemungkinan orang-orang Islam dengan pendukung partai penista agama, betul? Karena itulah disarankan jangan pulang sampai keadaan damai, demi NKRI, demi tidak terjadi perang saudara. Siapa yang bisa hentikan? Emang bakalan begitu? Kalau umpamanya beliau ditangkap lalu enggak boleh ngomong, lalu kemudian turun di sini langsung masuk Brimob, langsung masuk Bareskrim, enggak boleh ngomong apapun selama seminggu, setiap hari di TV polisi berkata, Habib udah kerjasama, dia udah mengakui catnya, hancur enggak namanya? Hancur enggak namanya? Jadi kita usul, jangan pulang sampai keadaan kondusif, jangan pulang sampai ada islah antara pemerintah dengan ulama, jangan pulang sampai semuanya kondisi damai tentram. Akhirnya enggak pulang karena kita yang takut. Kalau beliau pulang dan wafat, jangan-jangan akhirnya keluar. Saudara, apabila ada satu ulama wafat, apabila ada satu Habib wafat, satu Kiai wafat, demi Allah akan Allah bangkitkan 1000 Habib yang lain yang melanjutkan perjuangan. Takbir! 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 Sallu ala Muhammad. Itu yang kita hindari, saudara. Paham sampai di sini? Jelas sampai di sini? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari semuanya ini. Terakhir, saya mau nutup. Nah, handphonenya mana? Tolong handphonenya. Dat udah dijemput ya? Belum keluar. Baik, sambil menunggu, terakhir saya mau mengatakan kepada bapak ibu sekalian nih, ya, hari gini kudu apa? Kudu cerdas dalam berdakwah. Sekarang banyak riba, ya. Sekarang banyak suami-suami yang tidak bisa memuliakan dan menghormati istrinya.
salah kaprah. Istri aja mesti dihormat, menghormati suami. Suami juga harus menghormati istri, tahu? Setuju, Bu? Setuju. Oh, setuju aja. Karena itu teman-teman sekalian, kita manfaatkan dakwah. Manfaatkan dakwah sampai ke sisi yang terdalam. Nih, saya membuat sebuah oleh-oleh, membuat hadiah buat Bapak Ibu sekalian tentang apa? Tentang yang dakwah gitu loh. Kalau cinta Nabi, kalau mengharapkan syafaat dari Nabi, lanjutkan dong dakwahnya. Nih, saya contohkan orang-orang yang sudah mengganti nih, sudah mengganti. Coba kita dengerin ya, dengerin. Pengecut itu adalah lelaki yang tidak memuliakan istrinya. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa kemuliaan laki-laki itu ketika dia menghormati dan memuliakan istrinya. Cakep gak kalau orang telepon tahu-tahu bunyinya begitu? Bukan kring, kring, enggak. Bayangkan, begitu yang telepon laki lo, begitu laki lo angkat, pengecut itu adalah laki-laki yang tidak memuliakan istrinya. Keren gak begitu? Keren gak? Ini namanya dakwah zaman now. Nih lu dengerin, hanya 10 detik. Pengecut itu adalah lelaki yang tidak memuliakan istrinya. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa kemuliaan laki-laki itu ketika dia menghormati dan memuliakan istrinya. Kalau istri menghormati suami, itulah keharusan, bukan sebuah kebagusan. Tapi seorang suami mampu menghormati, memuliakan istrinya, itu baru top, itu baru kemuliaan. Saudaraku, baiklah suami, muliakan istrimu. Allah akan jamin rezeki dan mengembalikan kemuliaanmu. Terakhirnya kan enak tuh. Wahai para suami, muliakan istrimu. Allah janji rezekimu dan mengembalikan kemuliaanmu. Begitu. Buat suami juga begitu. Buat suami juga, ya. Ah, masih banyak. Waktu udah habis. Saya harus cukupkan sampai di sini. Coba itu jadikan nada dering antum. Ada sama Pak Kadir ya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.